Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mams, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku share kegiatan hari ini. Nah, hari ini tuh aku lagi di Mister DAW ya mams, teman-teman. Ini kita masuk dulu. Terus pertama yang kita lihat adalah tanaman sintetis ya mams, teman-teman, berbagai macam tanaman hias gitu. Dan di sini ada juga yang pakai vas ya mams, teman-teman, ada juga yang gantung gini, yang daun-daunan gitu. Dan anggrek juga ya mams, teman-teman, ada bunga mawar dan di atasnya itu ada buah-buahan ya mams, teman-teman, untuk dapur ya, seperti ini. Dan ada juga yang versi kecilnya ya mams, teman-teman. Terus lanjut di sudut ini ada perlengkapan kucing ya mams, teman-teman, ada tali, ada mainannya, plus ada juga sikat-sikat ya mams, teman-teman. Bahkan di sini ada dot untuk anak kucing juga, terus ada serokan untuk kotorannya gitu. Seperti ini berbagai macam kalung yang banyak banget sih modelnya, macamnya juga seperti ini. Terus kita geser sedikit ya. Ini ada botol semprotan ya mams, teman-teman, berbagai macam model juga dan warna-warni sih pastinya. Ada bentuk gajah dan warna warna pink ya, sama warna biru, warna kuning. Terus lanjut di sini tuh ada berbagai macam shower ya mams, teman-teman, dengan ukuran yang berbeda pastinya, dengan harga juga sih ya, di sini berbeda-beda, bervariasi juga. Dan di sini tuh ada kerang juga sih, seperti ini kerang. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya mams, teman-teman semuanya. Terus kita geser lagi, di sini tuh ada storage box yang kecil ya mams, teman-teman, box kontainer yang kecil untuk bumbu-bumbu gitu ya. Ini tuh unyu-unyu sih, warna berbagai macam warna. Ini tuh satu set ya mams, teman-teman, dengan harga 16.500. Dan ini juga cantik banget, ini tuh model baru sih karena aku baru melihatnya ya mams, teman-teman, seperti ini cantik banget. Terus kita geser lagi, di sudut sini ada persendokan dengan berbagai macam warna yang super cantik-cantik banget. Ada garpu juga ya, ada garpu juga, dan di sini cantik banget sendoknya gol-gol gitu. Dan ini dia garpunya yang cantik banget dengan kembang-kembang gitu, dengan harga 20 ribuan ya mams, teman-teman. Ada sumpit juga, ada juga dengan plus tempatnya ya, seperti ini. Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih mams, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone, dan yang sudah subscribe, like dan komen dan share, terima kasih banyak. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Dan ini dia juga cantik banget sendoknya ya mams, teman-teman. Terus ada centongan nasi juga, ini isi dua ya, warna hijau gitu. Dan ini tuh plastiknya tebel banget. Terus geser ke dikit, geser ya mams, teman-teman, maksudnya. Ada jepitan gitu, cantik banget sini, dengan spatula-spatula juga, cantik banget, super lengkap banget ya mams di sini, dengan harga yang terjangkau juga, pastinya sih ramah di dompet ya mams, teman-teman. Nah, di sini berbagai macam juga sih, dan ada mixer mini juga ya, yang ditekan-tekan gitu. Terus di sampingnya ada pisau juga ya, ada pisau yang satu set plus parut juga, dengan ada juga saringan, untuk perasan jeruk gitu. Terus kita geser dikit lagi, nah di sini ada food container ya juga, tapi itu agak kecil, sama ada blender yang ditarik ya mams, teman-teman, ini. Terus ada
talenan gitu seperti ini, warna biru tatakan gitu. Talenan ada berbagai macam sih, ada yang agak tipis, ada yang tebel, dan ini dari kayu ya. Terus ini dia juga ada cobekan dari kayu, ini tuh seperti apinya aku ya. Ini juga ada blendernya yang ditarik gitu. Ini tempat es batu ya, untuk bikin jelly sih, untuk bikin jelly ya, aku es batu sih. Terus lanjut kita geser lagi, di sini tuh ada sarung setir mobil ya. Lengkap banget di sini untuk mobil-mobil yang pengen ganti sarung mobilnya dengan berbagai macam warna ya. Ada di sini juga ada sandaran kursi untuk mobil, dan ada juga bantalan kursi mobil ya, teman-teman. Di sini lengkap banget, bahkan ada sarung kursinya ya, sarung kursi seperti ini. Di samping perlengkapan mobil, di sini ada juga berbagai macam tripod ya, teman-teman, mulai dari harga 20-an ke atas ya, teman-teman, dengan berbagai macam model, banyak banget di sini. Dan di sini tuh lengkap banget tripodnya ya menurut aku. Dan ini ada yang harga 56 ya, 500, ini dia cantik banget. Ini warna putih yang langsung ditempel ya, teman-teman. Dan ini ada storage box ya untuk di kulkas, cantik banget, langsung ditarik-tarik aja. Aduh, berbagai macam. Nah, di situ kita nggak boleh kalep ya, teman-teman. Harus sabar, harus perkuat iman ya, teman-teman. Kalau kita sudah di misteri awal itu jangan kalep, ingat yang pengen dibeli itu yang pengen diperluin aja, bukan tergantung, bukan sesuai dengan kemauan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini dia ada juga storage tempat sendok ya, teman-teman, yang cantik banget. Ada tiga apa sih, nah itu dia bisa tiga macamnya, ada sendok, garpu, dan sendok kecil juga maksudnya, di tempatnya tiga macam ya sendok. Dan ini juga ada terbuat dari melamin ya, teman-teman, cantik banget. Ini tuh nggak pakai penutup ya, teman-teman, tapi cantik banget. Aku bener-bener salah lihat ini, dan aku tuh salah fokus sama ini. Ini tuh melamin juga, ada gol-golnya gitu. Dan ini juga ada yang pakai penutup ya, ini cantik banget sih, teman-teman. Di sini nih aku minta tolong nih, teman-teman semuanya, tanpa terkecuali dimanapun kalian berada, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen dan share-nya, supaya aku itu semakin semangat untuk kontennya, pastinya semakin semangat lagi untuk sharing ya, teman-teman, untuk upload video sehari-hari aku. Pastinya sih kita bisa sharing ya, teman-teman semuanya, seputar kegiatan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Makasih, jangan lupa. Dan yang sudah mensupport, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian. Amin. Terus di sini ada persapuannya, teman-teman. Ada sapu dengan skop itu. Terus di sampingnya ada berbagai macam kemocengnya, mulai yang pendek, panjang, dan sedang. Ada semua di sini, dan ada juga yang pelangi. Ini dia, dan ini tuh ada pel ya, teman-teman. Ada juga kain pel plus pelnya juga sih, dengan kelap alat lap gitu ya. Dan ini dia ada gagangnya. Terus di sampingnya nih ada tangga ya, teman-teman. Tangga gitu. Terus lanjut lagi, di sini ada storage tempat sabun ya, persabunan gitu untuk kamar mandi ya. Ini tuh warnanya putih-putih semua ya, pencinta putih itu pasti suka banget dengan storage tempat sabun gini. Di sampingnya ada perbantalan ya, ini tuh perbantalan yang unyu-unyu banget dengan berbagai macam warna motif. Aku tuh salpok sama yang merah ini ya, teman-teman, dan harganya disitu lumayan sih, sekitar 85 ya, karena 84.500 gitu. Memang sih cantik, teman-teman, lain daripada model yang lainnya. Dan ini dia juga ada dari harga 67 juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh nggak ada warna hijau kesukaan aku, yang adanya cuma hijau gini aja.
Dan di situ aku juga enggak kalau bantalan sih enggak terlalu ya mams teman-teman, karena memang sih ya kalau perbantalan itu kalau udah ada satu atau dua palingan yang kita ganti itu sarungnya aja. Terus kita geser dikit lagi, di sini ada spons, berbagai macam spons, sikat panci gitu, sama sikat-sikat kain gini ya. Ini lengkap banget, dan di sampingnya ada sikat WC ya. Seperti ini. Ada hijau, ini bukan, ini hijau apa ya namanya mam, teman-teman aku lupa. Dan dari harga 27. Terus kita lanjut di hook ya. Ini tuh hooknya yang cantik banget. Ini tuh hook yang satuan gitu ya. Maksudnya yang satu panjang ya, bukan yang seperti ini. Ini tuh hooknya cantik banget. Berbagai macam hook ya, mams teman-teman. Mulai dari satuan, ada yang panjang, ada yang 3 set gitu, ada yang 5, bahkan ada di atasnya 5 juga ada. Cantik banget dengan model, banyak banget modelnya yang sering kita lihat di Shopee online gitu ya mams teman-teman. Dan disitu banyak banget botol online yang kita lihat, jadi nggak usah di nyari-nyari lagi yang lain, karena menurut aku kalau di Misteri Awe itu udah lengkap banget perbotolannya, warna-warninya ada semua, bahkan ada yang bening juga, di sini tinggal milih, bahkan ada yang kartun-kartun juga ya. Cantik banget perbotolannya, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau, dan di langit yang biru ya. Ini dia sih hijau, tapi aku tuh nggak terlalu suka sama botol ya mams teman-teman, karena aku tuh jarang banget minum air es, dan aku jarang banget stok air es di kulkas. Jadi kalau perbotolan sih enggak ya, aku nggak terlalu gimana ya, karena memang nggak terlalu dibutuhin sih. Ini cantik banget dengan kepala ikan hiu ya. Terus kita deh geser dikit, di sini juga ada piring hijau ya mams teman-teman, tapi alhamdulillah aku tuh punya piring hijau tuh lumayan banget tuh dipakai sehari-hari. Ini tuh harga 5.500. Terus ada piring agak kecil ya ukurannya, ini tuh harga 4.000 gitu, 4.500 ya ya. Seperti ini, dan ada juga mangkoknya dengan harga 4.000 juga. Ini tuh bisa dijual per, ini tuh di per pieces ya mams maksudnya. Dan di sampingnya ada talenan yang cantik banget, itu kayak keramik ya mams teman-teman, cantik banget. Hitam kombinasi gold, cantik banget. Ini juga nampangnya super unyu-unyu dan cantik banget. Tapi sayang gak ada hijau ya mams teman-teman. Yang adanya pink, biru-biru gitu. Terus di sampingnya ini tuh ada pergelasannya, unyu-unyu gitu, aja terbuat dari melamin. Ini tuh gelas plastik ya mam sama teman, harganya terjangkau banget, mulai 5.000-an, 4.000-an gitu. Dan ini cantik ya, ini tuh 19.500. Ada juga yang pakai karakter gitu ya, cantik banget. Dan ini dia si Echa lagi check in harga juga sih, sibuk sendiri. Terus di sampingnya ini juga ada pergelasan dari kaca ya mams teman-teman, dengan motif yang cantik banget, plus yang ada juga penutupnya. Dan aku punya satu ya seperti ini mams teman-teman, cantik banget. Dan sampingnya ini ada toples perbumbuan gitu ya mams teman-teman, yang kecil gitu seperti ini, cantik banget. Ini tuh banyak banget pilihannya ya mams teman-teman, jadi nggak usah pusing kalau stoknya habis. Terus ada juga yang seperti ini, yang langsung 3 ya mams teman-teman. Ada juga yang pakai takaran gitu, plus tutup ya, cantik ya. Terus toples-toplesnya juga cantik-cantik banget ya, seperti ini. Terus kita geser lagi dikit, di sini ada vas bunga yang plastik ya mams teman-teman, ini cantik banget. Dan bahannya tuh tebel ya mams teman-teman, dia tuh ringan tapi bahannya tebel. Ini juga ada vas bunga ya untuk tanaman yang hidup gitu,
warna orange, dan di bawahnya di sini ada juga vas seperti ini ya mamsum, itu untuk digantung gitu di tembok ya, cantik banget. Dan di sini nggak ada warna hijau, yang adanya biru sama pink aja. Dan ada si kaktus juga, dan itu harganya 20.500 ya, cantik sih. Di bawahnya juga berbagai macam model bentuk ya, dan aku tuh salpuk sama ember ini. Pas bunga ember ini cantik banget ya, model-model lain daripada yang lain sih, unik gitu. Terus di sampingnya ada juga vas bunga, tapi ini tuh yang kaca ya mamsem teman, cantik sih, cantik banget ya. Seperti ini, dan ini tuh cantik ya, cantik semua pokoknya deh. Kalau di sini barang-barang online gitu yang selalu terupdate ya mamsem teman, jadi selalu ada aja barang baru kalau aku kesini. Dan ini dia vas bunganya cantik ya, aku suka banget ini, panjang gitu, terus ada pegangannya gitu ya, yang gold gitu, yang silk, yang rose gold ya. Terus lanjut kita ke lantai 2. Ini tuh ada sendal ya, berbagai macam sendal, ada sendal cewek, cowok, anak-anak ya, bahkan anak kecil juga ada, dengan berbagai macam ukuran ya pastinya, dengan harga pastinya juga yang terjangkau sih di Mister DIY itu. Dan di sini juga ada kaos kaki ya, berbagai macam kaos kaki plus tali pinggang juga. Ini tali pinggangnya warna-warni juga sih. Ada pink, ada orange, ungu, terus ada coklat juga sih. Seperti ini. Terus lanjut lagi, ini ada jas hujan dan payung juga ya. Di situ payungnya lengkap banget, mulai dari kecil, sedang hingga besar banget ada. Ini dia yang super gemoy si pinky-pinky gitu, cantik banget. Ada juga yang pelangi, aku sih ada satu ya teman-teman yang pelangi gitu, tapi nggak terlalu gede, lumayan sih. Dan bahkan ada yang bening loh di sini, dengan paduan gambar kartun gitu, cantik banget deh. Itu jas hujan. Terus kita geser dikit lagi, ini tuh ada pertopian gitu, ada kupluk, ada topi pantai, terus topi biasa ya mam teman-teman, ada semuanya ada, jadi nggak usah pusing mau nyariinnya model gimana, pokoknya nyari aja kesini. Bahkan topi ulang tahun pun ada loh. Lengkap banget dengan harga yang terjangkau ya. Nah, terus di sampingnya ini tuh ada taplak meja ya mamsem teman, ini cantik banget, ini tuh harga 100.000 gitu, ini tuh mahal ya, tapi emang kualitas bagus, jadi tuh istilahnya ya mamsem teman, ada harga ada kualitas ya, seperti itu aja. Cantik banget loh ini tuh khusus meja ruang tamu gitu ya. Terus ini ada gorden, ini tuh gorden kayak yang daleman ya teman-teman, yang apa ya namanya, kain apa sih aku lupa, ini tuh harganya 52 ya kalau nggak salah, 52 gitu. Terus di sampingnya ini teplak meja juga, tapi ini tuh khusus meja makan ya teman-teman. Dan di situ banyak banget variasinya dengan harga yang menurut aku sih lumayan, ada 60, 50, bahkan ada 100-an gitu juga, lebih 34 juga ada. Cantik banget ini hijaunya, tapi aku nggak butuh ya mam teman-teman, jadi di skip aja. Harganya 33.500. Di sini juga ada berbagai macam bingkai foto dengan souvenir-souvenir gitu yang cantik banget ya. Ada untuk foto double-double gitu, ada 3-in-1, cantik banget sih. Ada satu untuk keluarga juga ada, dan ini cantik banget sih, ini bisa tempatin apa aja ya sesuai dengan keinginan kemauan. Yang dipadukan dengan kayu dan warna gold, dan ini juga ada rose gold, tempat tisu, remote dan sebagainya, bisa banget. Dan di sini tuh ada ini apa ya mam teman-teman, cantik banget warna pinky-pinky gitu, untuk aksesoris sih sebenarnya di sini. Terus ini juga ada vas bunga yang mini gitu, ini harganya 17.500, ada warna hijau, tapi aku nggak ambil ya mam teman, itu ada kaktus lilin ya, karena memang nggak butuh, jadi nggak diambil. Seperti aku yang aku bilangnya mam teman-teman, nggak boleh kalap, nggak boleh lapar mata.
kita pokoknya harus sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan ya mamsong teman. Ini juga ada tempat sesuai selera, sesuai kemauan sih, pengen nempatin apa, kapas bisa, sebagainya lah. Terus lanjut di sini ada perjaman gitu, jam-jam yang super gemoy ya. Ada yang cantik banget seperti ini dia. Ada yang putih, biru langit, biru terang, ungu, hitam, hijau, gold, sebagainya, ada semua. Berbagai macam ukuran juga ada ya, mamsep teman. Dan di sini tuh harganya mulai 30 ribuan aja sampai 50 ke atas. Dan ada yang pelangi-pelangi seperti ini, itu harga 60-an ya, mamsep teman. Ya, 62. Kan ada si hijau ini tuh enggak besar ya mam, terutama ini tuh sedang, harganya sih 59 ya atau 52, enggak jelas harganya, terutama aku enggak terlalu nge-shoot harganya. Terus ini juga ada boneka-boneka gitu, dengan ada teddy bear, berbian ya, ada singa-singaan. Terus ini juga ada alat untuk bapak-bapak ya, ada semua, ada tang, palu, terus ini juga ada siku-siku gitu, mulai dari ukuran sedang hingga besar banget. Terus sampingnya ada kacamata ya, ini tuh wow, silau banget deh kacamatanya, warna-warni ya, pasti gitu, warna-warni anak-anak, dewasa, ada semua, cewek ciwi, ada semua deh. Terus di sampingnya itu ada alat-alat kayak solder ya, lem tembak, terus ada juga raket nyamuk ya seperti ini. Aku sih nggak pernah pakai raket nyamuk, teman, teman-teman, aku nggak tahu kenapa. Terus di sini juga ada colokannya, teman-teman, berbagai macam colokan gitu. Di sampingnya itu ada kayak lampu taman ya. Balon-balon lampu, senter, semuanya sih, balon-balon hias gitu juga ada. Dan seneng banget ya mamsep teman, bahkan alat dekor juga ada seperti ini. Nah ini tuh udah di lantai 2 ya mamsep teman. Ini tuh ada berbagai macam peralatan cewek ciwi gitu. Ada jepitan-jepitan, bros hijab, jepit-jepit rambut, bandana juga ada. Bandananya cantik banget ya. Tapi aku tuh selalu tertarik dengan bandana ya, mam sama teman. Tapi aku tuh jarang banget pakai bandana. Aku juga nggak tahu. Tapi aku suka sih ngelihatnya. Tapi aku nggak terlalu nyaman kalau pakai bandana gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Karena kebiasaan aku sih selalu nyikat rambut, aku jarang banget nguraiin rambut, apalagi kayak bahasa atau gimana ya mam sama teman. Kebiasaan aku tuh pokoknya iket aja, yang penting tuh nggak terurai, kebiasaan aku seperti itu. Dan ini tuh banyak banget ikat rambut gitu. Terus kita geser lagi, ini tuh ada tas-tas ya mam, tas-tas pen gitu, cantik-cantik ya mam teman-teman. Di sini tuh harganya juga terjangkau ya, mulai 35 ke atas, bahkan ada 20 ribuan loh di sini tas-tas ini ya. Bisa ditempetin baju, aksesoris dan sebagainya ya, karena ukurannya juga bervariasi. Terus ada juga tas-tas ransel ya mam teman-teman, ada tas samping, tas lempang, pokoknya ada semua di sini, tas cowok cewek, ada semua, ciwi-ciwi gitu. Cantik ya. Terus di bagian sini ada mainan ya mam teman-teman, dan di sini tuh khusus mainan yang super duper lengkap banget. Jadi yang mempunyai anak itu kalau dibawa ke lantai 2 di Mister Dewa itu hati-hati ya mam teman-teman, jangan sampai nyasar ke tempat sudut di sini, sudut bagian mainannya maksudnya, karena di situ kalau anak-anak ya ke tempat mainan itu pastinya sih mau beli ya mam teman-teman. Sedangkan anak aku aja si Echa umur 10-an gitu, kalau kesini tuh katanya pengen beli,
Tapi aku selalu bilang buat apa, kamu kan udah gede, udah umur 10 tahunan lebih gitu kan, jadi gak butuh mainan lagi. Jadi yang mempunyai anak-anak dan balita, aduh jangan dibawa ke sini ya. Kalau gak mau jebol kantongnya, soalnya itu banyak banget. Dan di sini tuh warna-warni juga ya, pokoknya ada semua. Terus di sudut yang terakhir ini tuh ada perbukuan ya, ATK gitu. Semua di sini lengkap buku-bukunya ya, Mam, teman-teman. Mulai diary, buku tulis, buku bacaan semua ada, dan di sini juga ada tempat pensil berbagai macam bentuk. Ada tas-tas pensil, tape X, pokoknya semua sini lengkap deh, Mam, untuk ATK gitu ya. Alat tulis itu. Bahkan ada buku diary juga. Lengkap banget di sini. Ada buku-buku tulisan gitu ya juga, diary yang warna-warni, cantik banget seperti ini. Dan di sini tuh aku lagi nyari sesuatu tapi aku nggak dapat di bagian buku di sini. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, kita nggak ngambil apa-apa di sini. Dan sampai di sini juga perjumpaan kita. Wassalam.